Cilegon, khususnya bidang emas, dan sekaligus dari guru bicara khusus tugas COVID-19 Kota Cilegon akan menyampaikan rilis terkait dengan adanya informasi orang dalam pantauan atau DP yang terkonfirmasi positif COVID-19. Rekan-rekan yang saya hormati, yang bersangkutan itu adalah warga Kota Cilegon berusia 31 tahun dengan jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Pangrawi, Kecamatan Jombang. Dan yang bersangkutan juga mengontrak rumah di Tangerang bersama suaminya yang memang bekerja di Tangerang. Yang bersangkutan mempunyai penyakit autoimun, nanti lebih jelasnya mungkin dari Dokter Ariana atau Dokter Rahmat yang menjelaskan terkait dengan soal medis ya. Saya hanya menjelaskan terkait gambaran umumnya saja. Yang bersangkutan mempunyai penyakit autoimun yang selalu terjadi di Rumah Sakit Pondok Indah. Karena punya penyakit itu, suaminya merasa khawatir kalau istrinya tertular COVID-19 sehingga disuruhlah si istrinya ini pulang ke Cilegon. Pada tanggal 10 April, saat yang bersangkutan berada di Cilegon atau pulang ke Cilegon dari Tangerang, yang bersangkutan merasa demam dan berobat ke klinik, tapi tidak sembuh. Selanjutnya, tanggal 23 April, yang bersangkutan masih merasa demam dan berobat ke RSKM. Kemudian dilakukan rapid test, hasilnya non reaktif. Dan yang bersangkutan berstatus orang dalam pengawasan atau ODP. Orang dalam pantauan ODP. Tetapi karena yang bersangkutan sering pulang pergi Cilegon Tangerang, kita tahu bahwa Tangerang adalah zona merah dan mempunyai penyakit autoimun, maka yang bersangkutan berinisiatif diambil swab untuk dilakukan pemeriksaan PCR di Laboratorium Kimia Farma di Jakarta. Pada tanggal 28 April atau hari kemarin keluarlah hasil pemeriksaan PCR-nya dan dinyatakan positif COVID-19. Rencananya hari ini yang bersangkutan akan dirujuk ke RSUD Banten.